السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, kaifa tu'sun wa antum tajza'un min harri syams wa jahannam laha sab'u tabaqat fiha niranun ya'kulu ba'daha ba'da fi kulli tabaqatin minha 70 alf sya'bin minan nar fi kulli sya'bin 70 alf dar wa fi kulli dar 70 alf bait wa fi kulli baitin 70 alf bi'rin wa fi kulli bi'rin 70 alf tabutin min nar wa fi kulli tabutin 70 alf aqrabin min nar ala kulli tabut 70 alf shajaratin min zakum tahta kulli shajaratin 70 alf qa'id min nar ma'a kulli qa'idin 70 alf malakin min nar wa 70 alf thu'banin min nar wa tulu kulli thu'banin 70 alf zira'in min nar fi jawfi kulli thu'banin bahrun min as-summi al-aswad aw kama qala. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wahai manusia, bagaimana kamu boleh buat maksiat sedangkan kamu tidak tahan panas matahari? Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita, suruh manusia fikir, dia suruh fikir. Wahai manusia, matahari yang aku jadikan di atas dunia ini, panas dia sikit saja, kamu tak boleh tahan. Manusia dengan kepanasan matahari yang sedikit itu, Allah Subhanahu wa taala kata, wa antum tajza'una min harri syams. Allah kata kamu tidak mampu nak tahan panas matahari. Tapi kamu berani buat maksiat. Sedangkan kata Allah, wa jahannamu laha sab'u tabaqat. Sedangkan neraka jahannam itu Allah sediakan bagi manusia 7 tingkat. Seperti mana syurga Allah itu disediakan 7 tingkat, maka demikianlah neraka Allah juga sab'u tabaqat, ada 7 tingkat.
Kata Allah, fiha niranun ya'kulu ba'duha ba'dha. Di antara neraka itu sabung menyabung di antara satu sama lain. Api neraka tu saling makan memakan di antara satu sama lain. Ya'kulu ba'duha ba'dha. Yang satu makan yang satu, yang satu makan yang satu. Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan kepada kita neraka itu sabung menyabung hebatnya. Fi kulli tabaqatin minha sab'una alf sya'bin min nar. Kata Allah, pada setiap tingkat neraka itu ada 70,000 cawangan. Setiap tingkat itu ada 70,000 cawangan api neraka. Wa fi kulli sya'bin sab'una alf dar. Dan pada tiap-tiap 70,000 cawangan itu, pada setiap satunya 70,000 buah kampung daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Qudsi ini Allah Subhanahu wa taala sebut, kata dia, neraka Allah itu ada 7 tingkat dan pada setiap tingkat neraka itu ada 70,000 cawangan daripada api neraka. Dan pada setiap satu cawangan api neraka itu, Allah Subhanahu wa taala sediakan 70,000 buah kampung daripada neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi ini, wa fi kulli darin sab'una alf bait. Dan pada setiap kampung itu ada 70,000 buah rumah di dalamnya. Wa fi kulli baitin sab'una alf bi'rin. Dan pada setiap rumah di neraka itu ada 70,000 bilik. Wa fi kulli bi'rin sab'una alf tabut. Dan pada setiap bilik itu ada 70,000 kotak daripada neraka. Wa fi kulli tabut sab'una alf aqrab min nar. Dan pada setiap kotak itu ada 70,000 ekor kala jengking. Ala kulli tabut sab'una alf syajaratin min zaqqum. Dan di atas kotak yang memuatkan 70,000 kala jengking itu, di atas kotak itu ada 70,000 batang pokok zaqqum. Di atas kotak yang letaknya kotak di dalam bilik, yang bilik itu duduk di dalam sebuah rumah, yang rumah itu duduk di dalam sebuah kampung, yang kampung itu duduk di dalam satu cawang daripada 70,000 cawang api neraka, di atas kotak itu ada 70,000 batang pokok zakum. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, padanlah dengan manusia yang mula hidup daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah yang penghabis sekali hidup daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bubuh semua orang ni, padanlah dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam hadis Qudsi ini. Firman Allah dalam hadis Qudsi ini, kata dia, tahta kulli syajaratin sab'una alf qa'idin min nar. Di bawah setiap pokok zakum yang 70,000 itu ada 70,000 daripada rantai neraka. Bawah pokok zakum tu pula lungguk rantai-rantai daripada zakum tu pula lungguk rantai-rantai daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ma'a kulli qa'idin sab'una alf malakin min nar. Kata Allah, setiap rantai neraka itu diheret dan diseret oleh 70,000 malaikat Allah. Wa sab'una alf thu'banin min nar. Dan di sana terdapat 70,000 ular yang dibuat daripada neraka. Bahkan lebih teruk lagi, kata Allah, fi jawfi kulli thu'banin bahrun minas summil aswad.
Bagi setiap ekor ular yang dibuat daripada neraka itu, di dalam mulutnya ada lautan daripada racun yang hitam. Setiap ekor ular yang panjangnya 70 ribu hasta itu, ular itu dalam mulut dia ada lautan, lautan yang mengisi as-summul aswad, racun yang hitam pekat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di hujung hadis itu, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Kata Allah, Fabi nafsi ahlif, demi kebesaran zat aku, aku bersumpah. Kata Allah, Wattur, demi bukit Tursina yang aku jadikan dia. Wa kitabin mastur, dan demi kitab yang aku turunkan tersusun cantik. Allah sumpah dengan menggunakan nama benda-benda ini. Mula-mula Allah kata, Fabi nafsi, demi kebesaran aku, ahlafu, aku bersumpah di depan kamu semua. Kata Allah. Wa tur, demi bukit Tursina. Wa kitabin mastur, dan demi kitab Quran yang aku turunkan tersusun cantik. Wa fi raqqan mansur, dan demi lembaran yang terbuka luas. Wal baitil ma'mur, demi baitil ma'mur, kiblat bagi semua makhluk Allah yang bergelar malaikat. Was saqfal marfu', dan demi atap yang tinggi, yakni langit-langitku. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang di dalamnya ada api yang mendidih. Allah sumpah. Dia kata, demi lautan yang dalam laut ada api yang mendidih. Apa benda ni? Minyak. Orang yang kerja Petronas cari gali, orang yang kerja ESO dan sebagainya, yang terlibat dengan gerudi minyak di tengah laut, dia mengaku, di bawah air laut, air yang boleh digunakan untuk padam api itu, di bawah air tu ada minyak yang boleh menjadi bahan bakar yang mendidih. Allah subhanahu wa ta'ala sudah sumpah dengan benda-benda ini semua. Kata Allah, ya bena Adam, wahai manusia, ma halaftun niran illa likulli kafir. Kata Allah, aku bersumpah sesungguhnya neraka itu aku sediakan bagi orang yang kafir. Siapa kafir? Kita bila sebut kafir, nampak Cina Hindu. Nah, kafir makna dia siapa juga yang engkar perintah Allah. Kafir dia. Kerana perkataan kafir, kafara, makna dia engkar. Siapa juga kamu kalau kamu engkar apa yang Allah kata dalam Quran, apa yang Nabi kata dalam hadis dia, kafir kamu. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bersumpah bahawa neraka yang aku ceritakan dahsyatnya tadi, aku sediakan bagi golongan yang engkar benda-benda ini. Wa namamin, dan aku sediakan neraka ini kepada orang yang suka melaga-lagakan orang. Namam, daripada perkataan namimah, namim. Dia suka piduk hantuk orang bagi berkelahi. Dia jumpa kawan ni, dia perangat, kata orang tu kata kau macam ni, macam ni, macam ni. Dia pergi jumpa sana, dia perangat, dia kata dia ni kata kau macam ni, macam ni. Orang ni dipanggil namam. Disumpah oleh Allah neraka untuk dia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'aqil walidain, dan aku bersumpah neraka yang dahsyat itu aku sediakan bagi mereka yang derhaka ibu bapa. Kata Allah, wal murai, dan aku sumpah neraka untuk orang yang riak dan menunjuk-nunjuk di dalam ibadat dia. Wa mani'i zakati min malih, dan aku sumpah neraka untuk orang yang enggan keluar zakat. Wa zani, dan aku sumpah neraka untuk penzina. Wa akilir riba, dan aku bersumpah neraka disediakan untuk pemakan riba.
Wa syaribil khamri, aku sumpah neraka untuk peminum arak. Wa zalimil yatim, aku sumpah neraka untuk orang yang zalim pada anak yatim. Wal ajiril ghadir, dan aku sumpah bahwa neraka disediakan kepada orang yang suka menipu dan mengumpat. Walikulli fajir, mu'zil jiran, dan aku sediakan neraka bagi orang yang menyakiti jiran sebelah rumah. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, yang selamat daripada neraka ialah orang yang bertaubat, orang yang beriman, dan orang yang mengerjakan amal yang saleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu budak muda mai rumah saya. Dia kata, "Ustaz, saya dulu jahat." Saya kata kat dia, "Banyak orang dulu jahat. Bukan antas orang saja. Tapi saya cukup jahat." Saya kata, "Tak, ada orang lebih jahat daripada antas." Kata dia. "Ish, tapi saya buat semua, Ustaz." Saya kata, "Ada orang yang tak ada satu benda haram yang dia tak buat. Tapi saya teruk, Ustaz." Teriak. Oh, teriak. Kita nampak dia punya impression, kita tahu. Dia rasa dialah orang yang cukup berdosa. Saya pergi duduk sebelah dia, saya peluk dia. "Tak apa," saya kata. "Kamu bertobat, makna Allah sayang dekat kamu." Sedu, teriak. Budak muda. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz tahu," dia kata, "di Tanjung tu," dia kata, "Ustaz nak pergi airport, Ustaz jumpa roundabout. Roundabout nak pergi Kelau, nak pergi Sunshine Square tu. Ustaz pergi jalan belah kiri. Tang tu tempat saya malam minggu." Dia kata. "Ya ke?" Saya kata, "Apa buat di situ?" "Lumba motor." Dia cerita habis semua. "Lumba motor tak apa, Ustaz." Dia kata, "Kalaulah kata 15 orang nak terlibat dalam perlumbaan ni, 15 orang pi masing-masing dengan pasangan masing-masing. Siapa menang, dia boleh pilih daripada 15 pasangan hak ada ni, dia mau yang mana, dan kawan yang bawa pasangan tu dengan lapang dada bagi kawan ni pakai pasangan dia untuk tempoh satu malam." Peliknya, Ustaz, masa tu tak ada fikir apa. Dia kata, "Tak fikir apa, tak rasa salah, tak rasa berdosa, tak rasa apa. Yang saya ingat masa tu seronok ya. Jatuh motor ni, Ustaz." Tarik tangan baju, tunjuk. "Ni. Ni bukan isi lengan ni, Ustaz. Ni isi pungkuk saya." Dia kata. Rebeh keluar sampai naik sagat tulang hospital. Depa ambil isi tempek di sini. "Lega, naik lagi, Ustaz," dia kata. "Minum ni Allah yang mengetahui. Saya minum, Ustaz," dia kata. "Saya minum. Saya tidak rasa berdosa. Saya rasa ketagih dengan minum. Sampailah Allah bagi hidayah dekat saya. Saya nak berhenti minum tu rasa susah. Saya berdosa, Ustaz. Saya berdosa." Teriak, "Hui." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa nak tolong budak-budak ni? Siapa nak tolong mereka? Mereka tak tahu apa pasal agama. Tak tahu apa. Ada satu bapa mai jumpa saya hari tu. Dia kata, "Ustaz, nak minta pendapat Ustaz lah. Nak buat macam mana, Ustaz?" Saya kata, "Awak, saya ada anak perempuan seorang." Dia kata, "Umur 22. Ada satu budak jantan dia usung dia. Anak kita ni tak tahu, penampak pun saya biasa bagi." Dia kata, "Yang kata anak saya ni, nasihat ni tak larat dah. Teguk ni tak tahu dah. Jerkah pun biasa dah. Tak boleh pergi. Saya bagi penampak Zahid dia dah. Saya bagi penampak." Teriak gitu. Saya ingat kot, last lah. "Dah. Tak boleh nak buat apa dah. Saya pun langkah pergi bagi amaran dekat boyfriend dia. Dah anak sendiri tak boleh buat apa dah. Kot-kot. Pergi gempak boyfriend ni kot-kot. Dia berhenti. Saya pergi jumpa boyfriend dia." Pak ni kata. "Saya pergi jumpa dia. Saya cakap elok-elok kat dia. Dia jawab balik kat saya, Ustaz." Dia kata, "Baik.
Lah, saya nak cakap depan pakcik. Saya nak usung juga anak pakcik. Pakcik nak buat apa kat saya? La ilaha illallah. Budak-budak lah. Saya tak tahu kalimah apa yang sesuai kita bagi kat budak jenis macam ni. Kalimah apa yang sesuai digantungkan di poket dia lah. Pak ni pi jumpa, cakap lah elok. Kita ni orang Islam, tak elok buat macam ni. Saya ni anak perempuan, lebih-lebih lagi lah masyarakat duk tengok. Cakap elok, saya minta tolonglah jangan buat macam ni. Kalau betul-betul hampa berkenan, kira elok-elok, menikah bang. Pak dia cakap elok. Dia kata, okey lah pakcik, saya nak cakap depan pakcik. Saya nak usung anak pakcik juga. Dia kata, lah saya nak tanya pakcik nak buat apa kat saya. Saya tanya pak, mak om tuan ni. Saya kata, habis tu buat apa kat dia? Saya geram lah dia lah. Tak lah geram, memang geram lah. Buat apa kat dia? Tak buat apa kat dia. Saya kata silap sungguh, tak buat apa. Rimuk lah, saya kata. Duh, biar apa lagi. Lagu tu punya perangai nak biar apa lagi. Tak ada orang dah boleh perbetul dia tu. Kita kena jadi salah seorang yang cuba untuk perbetul dia. Kalau dia buat sengat, buat pekak badak tak dengar tu, tahan lagi. Walaupun kita geram tapi dia tak jawab, tahan lagi. Tapi dia jawab, lah ni saya nak buat juga. Pakcik nak buat apa kat saya? Bagi ya. Bagi. Tak tahu nak abang, macam mana nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut neraka yang demikian dahsyatnya yang aku ceritakan kepada kamu tadi, neraka itu disediakan bagi golongan-golongan yang disebutkan tadi. Kemudiannya kata Allah, illa man taba, melainkan orang yang bertaubat. Maka orang-orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila amalan saliha, tidak cukup dengan taubat, tidak cukup dia beriman dengan Allah, dibuktikan taubat dan imannya dengan melakukan amal yang saleh. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang melakukan amal saleh, maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala gantikan segala kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafuran rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di depan kita pintu taubat terbuka luas. Ambil kesempatan itu. Berhenti benda-benda yang tak elok. Berhenti bang. Hari ini boh full stop. Habis, aku tak mau buat dah benda tak elok. Hari ini aku nak mula buat benda-benda elok. Mudah-mudahan Allah tolong aku untuk aku buat benda-benda elok. Cukuplah dosa-dosa aku yang dulu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa itu. Yang akan datang, minta Allah bagi kekuatan untuk kita buat segala kebaikan di dunia ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberikan manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Bahrul Mazi jilid yang ke-9, kita sampai di muka surat 78. Kita masuk bab baru, satu bab yang penting, iaitu bab maja'ah fi akilir riba, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan riba. Ini penting ni. Ini cukup penting kerana riba amalan yang kebanyakan orang akhir zaman ini terlibat belaka. Baik, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya riba telah ditegah Allah dalam Qur'annya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maksudnya, dan telah dihalalkan Allah taala jual beli dan diharamkan riba. Jelas. Sebarang urusan jual beli yang menepati syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarak, halal. Sebarang unsur yang melibatkan riba, haram. Allah Subhanahu wa taala clarify benda ni dalam ayat dia, cukup clear. Cukup jelas, obviously, nampak terang. Baik. Maka tafsir ayat dapat lihat dengan secukupnya dalam tafsir Quran Marbawi pada juzuk yang ketiga. Dia kata nak clear lagi tentang ayat tu, baca tafsir Quran berhubung dengan ayat tu.
Dan telah datang tegah riba itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan yang memakan riba dan yang memberi makannya dan saksinya dan jurutulisnya. Semua orang yang terlibat dengan riba dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia orang yang memberi pinjam duit dalam bentuk riba ataupun dia orang yang pinjam duit yang melibatkan riba ataupun dia saksi agreement yang ditandatangani ataupun dia kerani tak tahu apa pun kerja duk bawa fail saja gulung pi sekali jadi cucuk ketayap semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan makna melaknat Nabi, yakni berkhabar dia pada sahabat-sahabatnya dan umatnya akan hukum Allah jauhkan diri daripada jauhkan dari rahmatnya ke atas orang-orang yang tersebut itu. Makna kata kena laknat ialah jauh daripada rahmat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi bermula hadis Abdullah ibn Mas'ud ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis sahih. Masalah, apa makna riba pada lughah dan pada syarak? Yang kata riba-riba ni apa benda? Bermula makna riba pada lughah iaitu lebih. Rengkeh fahamnya yang kata riba ialah lebih. Dalam bahasa Arab dia kata az-ziyadah, lebih riba. Itu sebab ada setengah kaki tangan kerajaan. Bila cukup pukul 4 suku, dia kata kena balik. Pasal apa? Kalau lebih riba. Gila hari bulan. Yang tu tak. Yang tu bukan riba. Yang ini makna riba dari segi lughah. Dari segi bahasanya, yang kata riba tu lebih. Kan? Dari segi bahasa. Adipa tu pakai dari segi bahasa tu. Jadi sampai tak boleh buat kerja lebih sikit. Kalau guru sekolah tu pukul 2 balik, ring kata loceng galah bet. Dia kata, tunggu Ustaz. Tak boleh, riba. Haram. Amal tu buat layak buruk pula. Ha? Dan makna riba pada syarak ialah akad atas iwat. Iwat makna dia tukar. Transaction. Kita bagi duit, dia bagi barang. Yang tu dia panggil iwat. Dan makna riba pada syarak ialah akad atas tukar yang tertentu lagi tiada maklum seumpamanya pada mi'yar syarak pada waktu akad. Mi'yar maksudnya pada pandangan syarak. Pada pengukuran syarak. Okay. Yang dikatakan riba pada syarak itu ialah dia berlaku apabila berlaku pertukaran. Kita tukar beras dengan beras. Kita tukar meh dengan meh. Ataupun berlaku pertambahan pada benda-benda yang tertentu. Itu yang dikatakan riba. Dan benda tu disebutkan semasa akad. Aku bagi hang pinjam duit 100 ringgit. Tapi hang bayar balik 105 ringgit. Masa akad nak bagi pinjam tu sebut. Maka jadi riba. Hak 5 ringgit tu jadi riba. Lebihan 5 ringgit itu lebihan yang dipanggil riba. Baik. Ataupun takhir pada dua yang bertukar-tukaran ataupun salah satu daripadanya. Riba juga boleh berlaku apabila kita takhirkan pertukaran. Kita nak tukar beras segantang dengan dia. Kita bagi beras kita kat dia segantang, dia tak bagi lagi. Dia tangguh dah lu. Dia kata malam ni aku pergi hantar hak aku punya. Malam ni main hantar jadi riba. Hai, pasal apa jadi lagu tu? Pasal dia membawa kepada kemungkinan berlaku zalim.
Dia syarat dia mesti immediate. Transaction tu mesti immediate. Kita bagi segantang, dia bagi segantang. Pada satu majlis akad. Bila kita bagi kat dia segantang, nanti malam ni aku pergi hantar pula ke hang. Malam ni pergi hantar tu syarat menganggap kemungkinan berlaku penipuan. Pasal apa nak nanti malam? Kemungkinan berlaku penipuan. Walaupun tak berlaku, dianggap hukumnya riba. Okey, satu. Dan ada pun jikalau berhutang RM1, dan misal riba yang telah makruf sangat-sangat ialah lebih daripada pokok. Yang ni yang kita duk faham selalu. Yang kata riba ialah bayar lebih daripada pokok pinjaman. Seumpama seorang yang berhutang RM1, maka dijanji bayar lebih daripadanya. Yang ni yang kita duk faham. Kita ni bila sebut riba, kita nampak satu juzuk aja. Sedangkan riba dia ada beberapa jenis. Jenis kedua hak kita sebut tadi ni, bagi segantang, malam ni nak hantar segantang, yang tu kita tak pernah dengar. Dan kita tak tahu kata salah. Malam ni baru tahu kata salah. Baik. Dan ada pun jikalau berhutang RM1, dibayar lebih daripada kehendak dan suka hati orang yang berhutang sendirinya, dengan tiada ada apa suatu yang demikian di dalam akad, maka tiada dinamakan riba. Kita anak nak masuk universiti. Ni, budak-budak baru keluar keputusan SPM, STPM ni, ramailah anak-anak kita yang main mengaji ni dapat masuk universiti. Kebetulan kita kesempitan duit, tak ada duit. Pi jumpa adik-beradik kita, abang nak pinjam duit ke hang. Anak abang dapat masuk UIA. Anak abang dapat masuk UM. Kebetulan abang lah ni ada masalah kewangan sikit. Abang nak pinjam ke hang 1,000. Adik ni pun, tak apalah boleh, saya pun tak ada nak guna apa, ambil duit 1,000 bagi. 2 bulan ni esok ni, 2 bulan kemudian, dia mai balik, dia bagi 1,200 ke adik dia. Adik dia kata, ni pasal apa lebih ni? Sajalah. Tak boleh ni, riba. Dah, itu bukan riba. Pasal apa? Pasal lebihan 200 itu diberikan oleh kawan ni dengan suka hati. Dan benda tu tak disebut semasa akad dulu ni. Nampak tak? Kalau sebut, jadi riba. Walaupun suka hati. Pasal apa? Pasal benda tu stated dalam agreement. Pasal apa dia jadi riba? Pasal agreement dah habaq dah. Kata hang kena bayar lebih banyak-banyak ni. Walaupun hang buat akad apa cerita lagu mana pun, agreement sudah clear. Bagi tahu kena bayar lebih. Tak lepas daripada riba. Yang kata dia ni saja bagi lebih ni, itu tidak dianggap riba. Dengan syarat, masa bagi hari tu ni tak sebut. Adik dia kata, nah, abang ambil lah, pakailah RM1,000 ni. Bila abang ada duit, abang bayar. Adik dia tak kata, bila abang ada duit, abang bayar. Tapi lebih 200 ya. Jadi riba. Kan? Dia tak abang. Dia tak abang. Dia kata, kalau abang nak pakai, pakailah. Saya pun tak ada keperluan nak pakai duit ni, pakailah. Bila abang ada esok ni, abang bayar lah. Nak bayar sikit-sikit kah, sekaligus kah, terpulang ke abang. Dia ni pun balik duk kenang, jasa baik adik tolong ni, bayar balik lebih 100, lebih 200 sebagai tanda terima kasih hang tolong aku. Adik dia pun bukan orang senang, tapi sanggup tolong. Menghargai kesanggupan dia tolong, aku bagi lebih 100. Lebih 200, lebih 100 atau 200 itu tidak dianggap riba. Okey, clear. Baik. Dan riba yang demikian ini, di dalam makna riba pada syarak di atas tadi. Kerana riba itu 3 macam. Yang pertama, dia panggil ribal fadli. Satu jenisnya, dia panggil ribal fadli. Apa dia yang dikatakan ribal fadli ini? Ribal fadli ialah tukar 2 benda yang sama jenis. Dia tak cerita di sini. Yang dikatakan ribal fadli ialah tukar 2 benda yang sama jenis. Meh tukar dengan meh. Dan tukar tu pula ada lebih ada kurang. Tukar 2 benda yang sama jenis, 1 lebih 1 kurang. Saya ada segantang beras, kawan kita ada segantang beras. Saya tukar dengan dia. Tukar, saya segantang, dia segantang. Okey. Saya ada segantang beras, dia ada segantang beras. Tukar, saya bagi segantang, dia bagi meh segantang setengah. Riba. Tukar meh dengan meh.
Tukar meh dengan meh. Kita bagi dekat dia cincin meh, dia bagi kita rantai meh. Lebih riba. Apabila pertukaran yang melibatkan dua benda yang sama dan satu pihak bagi kurang, satu pihak bagi lebih, yang lebih itu riba. Riba itu dipanggil ribal fadli. Ribal fadli. Ada orang tanya, ya sudah tu kalau kita tukar beras siam hak wangi punya dengan beras patah. Dia tu bagi segantang, tapi segantang dia beras siam wangi. Kita punya segantang beras patah. Jadi nampak macam tak adil lah. Pasal apa? Pasal dia tu bagi hak elok, kita bagi hak tak elok. Nilai dia tak sama. Macam mana? Yalah. Kalau ikut tafsiran yang dibuat oleh fiqh, dia kata tetap dia anggap riba kalau diberi lebih. Pasal apa? Dia kira dari jenis. Walaupun tu beras siam, wangi, A, grade super dan sebagainya, hak ni beras patah, tapi makan kenyang belah hak taubat tu juga. Soal hak bagi grade A, B, C ni, hampa yang pandai-pandai bagi. Dia kata benda tu jenis dia sama. Tak boleh bagi lebih. Kalau bagi lebih, tetap riba. Walaupun ada sesetengah pihak hari ni, mereka cuba, mereka nak ajak supaya dibuat perbincangan semula tentang benda ni. Adakah yang dimaksudkan itu persamaan pada timbangan ataupun persamaan pada nilai? Yang tu segantang, yang ni segantang, tapi nilai tak sama. Itu perbincangan yang orang pandai-pandai buat. Kita tersaduk ambil tahu, bagi mereka bincang sudah, mereka dapat keputusan, mereka habang ke kita habang pula izun. Tapi setakat ni kita pegang tafsiran yang dibuat sekian lama, bahawa sesungguhnya sekiranya benda tu sama sejenis, mesti tukar sama dari segi timbangan dia. Segantang, segantang. Kalau bagi segantang, kita bagi balik segantang setengah, setengah itu riba. Tu dia panggil ribal fadli. Yang kedua, yang kata ribal yadi. Ribal yad adalah pertukaran yang tidak berlaku di dalam majlis akad. Contoh yang kita buat tadi. Kita bagi dekat dia segantang beras, dia kata hak dia punya nanti malam ni dia main hantar. Syarak tidak benarkan pertukaran yang tidak berlaku di dalam satu majlis. Kerana dia memungkinkan berlakunya penipuan. Dan yang ketiga, dia panggil riban nasai. Riban nasai yang kita semua sedia maklum, pinjam 1,000 kena bayar balik 1,200. Itu dia panggil riban nasai yang pertambahan itu berlaku kerana tangguh masa untuk bayar. Kita pinjam hari ini, kita nak bayar balik bulan depan. Dia dah naik dah interest dia. Interest itu dipanggil riban nasai. Tiga. Baik, seperti yang lagi akan datang bicaranya pada beberapa bab. Dia kata detail dia akan beritahu kemudian tentang riba ni semua. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian Islam atas haram riba sama sekali. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata riba haram. Jika bersalah-salahan mereka pada babitnya dan pada furu'nya sekalipun. Ha, kalau nak ada tak berapa nak sependapat pun pada perkara-perkara furu'. Soal hak kita kata tadi. Adakah persamaan tadi dari segi timbangan ataupun dari segi nilai? Itu ada perbahasan di kalangan ulama. Baik, masalah. Yang memakan riba dan yang memberi makan riba itu bagaimana rupa keterangannya? Yang kata orang yang bagi makan dengan orang yang makan ni siapa? Maka orang yang memakan riba ialah orang yang mengambil hutang dengan janji bayar lebih. Yang kata orang yang makan riba, bank lah. Ataupun ceti. Orang ni makan riba. Dia makan. Pasal apa? Dia bagi pinjam duit kat kita, syarat kita kena bayar balik lebih daripada pinjaman. Dia dianggap sebagai orang yang makan riba. Atau orang yang membeli padi dengan padi, tidak sama banyak sukatannya. Dan lainnya, sebagai yang tersebut di dalam kitab fiqh. Maka orang tu makan riba. Dan yang memberi makan riba itu ialah orang yang tempat dihutang wangnya dengan janji bayar lebih. Manakala orang yang bagi makan, kita yang beli kereta, yang beli rumah ni, kita ni orang yang jamu dia untuk dia makan riba. Kita jamu dia. Nak beli kereta, kena pergi buat finance. Finance pula, pergi pilih hak tak Islam punya. Ada hak cara Islam punya, saja pergi ambil hak tak Islam punya. Kita
masuk dalam kumpulan orang yang bagi makan riba. Kita bagi duit tu supaya pihak bank makan riba. Baik. Ataupun yang menjual padi dengan padi tidak sama banyak sukatan, atau tidak unjuk berunjuk dan lainnya sebagai tafsir dalam kitab fiqh. Ha, yang ni cerita hak kita sebut tadilah. Ha? Dia tak bagi masa tu. Tidak unjuk berunjuk. Maksudnya masa tu tak ada. Dia bagi dulu, malam ni aku nak menghantar pula. Itu juga dia anggap riba. Maka orang-orang yang tersebut itulah yang masuk di dalam hukum laknat Allah Subhanahu wa taala itu. Nauzubillah min zalik. Orang inilah yang kena laknat. Baik, masalah saksi orang yang makan riba dan yang memberi makan itu bagaimana rupanya? Baik, yang kata saksi ini lagu mana pula? Bermula saksi atau orang yang jadi saksi antara orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba itu ialah orang yang dipilih oleh orang yang makan riba. Atau yang memberi makan riba akan jadi saksi antara keduanya. Dia nak buat pinjaman bank untuk beli kereta. Dia pergi pegang kita Tok Lebay ni suruh jadi saksi. Dengan lebay-lebay kita bungkus sekali. Susah no? Susah. Kawan-kawan mai. Dia kata ni minta tolong hang jadi saksi. Alah. Eh, kata aku abang betul-betul kan. Aku kalau tak pergi mengaji Taman Kerian aku sanggup. Tapi pasal aku baru pergi mengaji ni aku minta maaf. Dia kata hang kalau tak boleh tolong aku, tak apa lah. Dia buat lagu tu pun kita tak jok lah. Kita pula kata dia jangan lagu tu. Jangan lagu tu, kita nak kawal lama. Tak apa, tak apa. Tak boleh tolong, tak apa. Tak apa, mai tolong. Dengan kita, dengan dia sekali guling dia. Yang ni yang susah lah. Yang ni yang susah. Okay. Baik, seperti kata orang yang makan riba kepada seorang yang bernama Muhammad. Dia ni nak buat pinjaman riba. Dia kata kat kawan dia nama Muhammad. Ya Muhammad, engkaulah menjadi saksi antara kami berdua ini. Dia kata, mai sah, jadi saksi. Aku nak buat loan bank. Iaitu, dia telah berhutang pada aku dengan bayar dengan bayaran lebih daripada pokoknya. Dia kata, ni aku nak berhutang ni. Dan aku nak kena bayar lebih. Aku nak hutang ni lebih kurang dalam RM30,000. Aku kena bayar balik lebih kurang RM65,000. Semua sekali. Minta hang jadi saksi. Muhammad dah terkenal. Baik. Maka inilah saksi yang sama serupa dosanya dan haramnya dengan orang yang makan riba dan orang yang membuatnya. Kawan nu boleh juga kaitan sebiji. Walaupun boleh dosa, boleh juga kaitan sebiji. Dia ni kaitan tak boleh, dosa saja galah awak boleh. Jadi saksi. Baik. Dan ada pun jikalau berkata orang yang berhutang dan yang memberi hutang, mari Muhammad, engkau jadi saksi antara kami. Dia berhutang kepada aku 10 pound masalan. Kemudian diam, tiada ia khabarkan lebih dan tiada tahu saksi antara keduanya berakad dan berjanji bayar lebih. Maka tiada berdosa atas yang menjadi saksi. Kerana ia tiada tahu antara keduanya memperbuat riba. Aku tak tahu tak apa. Masalah. Jurutulis bagi orang yang makan riba. Dan yang membuat riba, bagaimana pula hal dia? Jadi kerani. Bukan ada punca pun, tapi jadi kerani. Dia kerja duk tolong siap ni segala dokumen, tolong duk bawa pi manager sign dan sebagainya. Dia kerja tu. Macam mana pula nasib dia ni? Iaitu orang yang menulis dalam satu surat. Ataupun buku. Ataupun utang piutang di antara keduanya dengan riba. Dia yang draft surat tu. Tak tahulah, saya tak berani cakap lah yang ni. Kawan yang mula-mula dulu ni, draft surat agreement tu. Orang hak mula-mula sekali guna kepala otak dia susun ayat untuk buat surat agreement riba tu. Dia mula buat tu, dia berdosa. Selagi mana orang duk guna format surat yang dia buat, selagi itulah dia menanggung dosa sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Bahaya lah, ni cerita bahaya. Seperti kata yang memberi utang kepada Muhammad jurutulis masalan. Ya Muhammad, engkau tuliskan sianu utang kepada aku 10 pound. Maka apabila dibayarnya, hendaklah 12 pound. Hang tolong tulis lah. Ni dia utang duit aku 10 pound ni. Dia dah mengaku dah dia nak bayar 12 pound. Hang tulis lah surat ni. Aku nak suruh dia sign, aku nak sign. Hang pun kena sign sama. Tolong draft surat tu. Berdosa dia.
Maka apabila jurutulis itu menulis seperti yang dikatakannya itu, maka ialah seorang tukang tulis riba dan ialah bernama penolong orang yang membuat riba. Maka dapatlah dia dosa seperti dosa orang yang makan riba dan orang yang membuat riba. Dosa dia sama, tak ada korang sini pun. Adapun jikalau disuruh oleh orang yang berhutang dan yang memberi hutang masalan, menulis hutang piutangnya dengan tiada menulis riba, hanya perjanjian antara keduanya jua berbayar lebih. Dan jurutulis tidak tahu perjanjian antara keduanya itu, maka ia itu tiada jadi berdosa tukang tulis kerana tiada tahu dia akan apa yang di antara keduanya. Tak tahu tak apa. Masalah, orang yang mengerjakan riba itu, adakah besar celakanya? Maka di sini didatangkan ringkasan maksud sekalian hadis itu. Ha, dia tak bawa lah hadis sebab banyak sangat. Hadis yang menceritakan tentang malapetaka yang akan menimpa orang yang involved, yang terlibat dengan riba ni banyak. So dia ambil conclusion, dia ambil kesimpulan-kesimpulannya sahaja kepada kita. Iaitu ada 15 celaka yang akan mengenainya. 15, subhanallah. 15. Yang pertama, kena ke atas orang yang mengerjakan riba itu kebinasaan dan beberapa penyakit. Kerana riba itu terbilang ia setengah daripada maksiat yang besar. Yang kedua, berkekalan azab Allah ke atasnya dengan azab lempar batu ke dalam mulutnya di hari akhirat. Ini juga sabit daripada hadis. Di hari akhirat itu, Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat mai kekah mulut dia. Mai cekah mulut dia, mai koyak mulut dia, ambil batu-batu neraka lempak masuk dalam perut dia. Kerana dia orang yang memakan riba. Yang ketiganya, telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas orang yang membuat riba itu dengan laknat dan jauh daripada rahmat Allah. Yang ini hadis yang kita baca tadi. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Maka tidak dapat tidak, kena halaulah kamu daripada naungan inayah Tuhan dan belas kasihannya pada hari kiamat. Yang keempatnya, memperbuat riba itu satu dosa yang besar. Maka dia azab orang yang memperbuatnya sebagai azab yang pedih. Tentu dah. Kerana itu dosa besar, azab dia pedih. Yang kelimanya, telah diwajibkan Allah ke atas dirinya sendiri bahawa tiada memasukkan orang yang buat riba itu ke dalam syurga. Yang keenam, orang yang makan riba itu jatuh ke dalam neraka. Maka dilihat beberapa darjat azabnya berbongkah-bongkah mengenai tubuhnya. Bilangannya 73 darjah azab. Sekurang-kurang darjah pada azab itu sebagai mendera orang yang berzina dengan ibunya. Paling koman azab ialah azab yang dikenakan kepada seorang laki-laki yang berzina dengan ibu. Ini juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain Nabi sebut, kata dia, ar-riba sab'una baban aisaruha mithlu an yankih ar-rajulu amahu au kama qala. Nabi kata riba itu ada 70 pintu neraka yang akan dimasukkan mereka ke dalamnya. Dan serendah-rendah azab yang disediakan pada pintu neraka itu ialah azab yang setimpal seperti mana azab yang dikenakan kepada lelaki yang zina ibunya. Itu hadis dia. Yang ketujuhnya, pekerjaan riba pada kejinya dan pada besar dosanya lebih besar di sisi Allah daripada mendera 33 orang yang berzina. Maka padalah pada engkau yang mengetahui tentang kekejian zina yang akhirnya itu menjadi mudarat yang besar. Yang kelapannya, perbuatan riba memberi amaran akan rosak binasa dan sebab bagi kebinasaan dan yang mendatangkan sia-sia dan yang menyebabkan kepapaan dan mensiarkan penyakit-penyakit dan yang menghilangkan keberkatan, yakni barakah.
Dan yang dikatakan tidak ada barakah ini bukan pada harta itu sahaja. Bahkan Allah boleh tunjuk tidak ada barakah pada benda lain. Allah hilangkan barakah keluarganya. Rumah tangga tidak pernah aman. Jiwa tidak pernah tenang. Kebahagiaan tak pernah dia rasa seumur hidup dia. Sedangkan duit banyak. Duduk di rumah macam duduk dalam oven masak kek. Hangat. Tak boleh duduk. Tidak ada barakah di rumah dia. Yang dikatakan barakah ini Allah boleh bagi dalam macam-macam bentuk rupa. Dan Allah boleh tahan dalam macam-macam bentuk rupa. Hanya tuan tubuh yang menanggung sahaja boleh rasa macam mana tidak ada barakahnya dia. Bahkan kadang-kadang dia duduk banglo besar, dia ada kereta besar, dia tengok satu orang tua naik motor buruk. Dia tengok satu orang tua naik motor buruk duk pi sembahyang di masjid, dia boleh tengok muka orang tua tu, dia tumpang ketenangan pada muka orang tua tu, sedangkan dia sendiri tak tenang. Ada orang biasa mai jumpa saya cerita benda tu. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya ni silap tang mana, Ustaz?" Dia kata, "Saya tak tahu yang kata bahagia tu macam mana, saya tak tahu." "Saya ada isteri, saya ada anak, tapi saya pun tak tahu saya bahagia ke tak, Reda. Saya pun tak tahu saya bahagia ke tak, Reda. Tapi berasa biasa, ya." "Saya duduk pergi masjid, Ustaz." Dia kata, "saya duduk start pergi masjid semayang subuh lah ni. Saya pergi, saya duduk tengok muka kawan. Ada satu orang tua duduk main semayang subuh tu." Dia kata, "saya duduk tengok muka dia. Saya tengok muka dia. Saya suka tengok muka dia. Dan tiap-tiap kali bila saya tumpang muka dia, saya rasa ketenangan tu. Dan mana silap saya, Ustaz?" Nah, ini susah nak cakap. Kita susah nak cakap. Kita kena hantar BPR, picek habis semua. Sampai bawah katil rumah dia moceng habis. Apa benda yang jadi hang kelang kabut sana ni? Pipi buka pintu rumah tu, dia dengan patung beli di Indonesia duduk dalam rumah dengan serba mak nenek benda dalam rumah dia. Ada orang macam ni? Ada. Kesian kat mereka. Mereka vakansi. Ada satu kekosongan dalam hati dia. Dia ada satu benda yang satu ruang kosong dalam hati dia yang dia cuba nak bubuh macam-macam dalam tu tapi tak fit. Dia rasa hati dia ada benda yang kosong. Ada benda dia cuba bubuh dengan duit, tak mau nak fit. Dia cuba nak bubuh dengan hiburan, tak mau nak fit. Dia cuba nak getaran jiwa, tak fit. Kan? Dia nak masuk tu dalam kekosongan tu kerana dia tahu dia ada kekosongan tapi dia tak tahu apa yang boleh nak mengisi kekosongan tu. Dia duk terebuh macam-macam. Terebuh. Oh, nak kena pi melancong kot. Pi melancong luar negeri balik mai kosong juga. Eh, nak kena pi umrah kot. Pi umrah balik mai kosong juga. Eh, apa aku nak buh ni yang kosong ni? Kekosongan itu hendaklah diisi dengan iman pada Allah. Bila dia beriman pada Allah, bila dia takut pada Allah, kekosongan itu terisi dengan sendirinya. Iman ni lah yang dia duk cari tak jumpa. Kesian dekat dia. Ya? Na'udzubillah. Kita jangan jadi macam tu. Yang kesembilannya, orang yang membuat riba diutus Allah baginya akan ular-ular tinggal diam di dalam perutnya. Pergi balik ia supaya mengazab akan dia dan membinasakan dia dan menyakitinya. Baik, yang kesepuluhnya ialah orang yang memperbuat riba itu dilempar pada segala jalan supaya menempuhi atas mereka itu kafir-kafir yang dia azab mereka itu pagi dan petang. Yang kesebelasnya, tersiar riba itu serata-ratanya. Ialah setengah daripada alamat hampir kiamat. Di antara tanda dekat nak kiamat, riba ni macam tak boleh nak elak. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata di antara tanda akhir zaman, kamu tidak boleh betul-betul lepas daripada riba. Setidak-tidaknya kamu akan kena debu-debu riba. Debu kena juga. Kan? Kalau kita nak query, sangkut lah. Kalau kita query, sangkut. Ni gaji yang duk main kat kita ni. Sangkut. Sangkut semua. Sangkut habis. Pasal apa? Pasal itu debu. Dia panggil debu-debu riba. Kena. As long as
Selagi mana kita tak sengaja pi terjun masuk dalam kancah riba, selagi mana kita cuba elak daripada terlibat dengan riba, kita terkena debu-debu yang tidak dapat tidak. Kita tak boleh elak daripada dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kerana itu tanda akhir zaman sebenarnya. Dan ini bank rakyat nak diislamkan sepenuhnya. Alhamdulillah. Bank Simpanan Nasional dah buat proposal untuk buka kaunter takaful Islam. Alhamdulillah. Ada sahaja langkah ke arah nak menuju kepada keredaan Allah, kita kata bagus. Kita kata bagus. Dan kita menyeru dan kita berdoa dan kita menggalakkan dan kita selalu ulang sebut. Supaya semua yang duk ada, pilah kepada cara Islam. Cara Islam adalah cara yang paling baik. Dan baik, yang ke-12-nya, keluar orang yang memakan riba daripada kuburnya kerana berhimpun di padang mahsyar, berjalan sebagai orang yang dirasuk hantu. Yang ke-13, mengenai orang yang makan riba itu oleh tempang dan hencot anggotanya atau kena capit dan cepoh dan cacat tubuh daripada dunia. Dibangkitkan dia hal keadaannya tak sempurna. Atas dunia ni jalan elok semua, akhirat esok bangkit tengok-tengok jalan tempang. Itu di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan pada dia. Yang ke-14-nya, sebagaimana banyak harta orang yang makan riba itu sekalipun habis jua ia dengan segera dan nampak kembali dan tempat kembalinya kepada sedikit. Walhasil balik asal. Riba punya pasal. Riba punya pasal. Nampak macam banyak. Tapi sebenarnya last-last sekali kita calculate, tak ada untung banyak mana pun. Pasal apa? Hak banyak tu tolak pergi kepada riba. Tolak pergi kepada riba. Itu dirasai oleh orang yang involved dengan riba. Yang ke-15-nya, orang yang berbahagia itu ialah orang yang jauh daripada riba. Dia kata. Dan orang yang celaka itu ialah orang yang kena akan dia oleh hujannya. Dan dikelilingi oleh apa yang dibenci orang-orang dan dapat dia daripada dosanya. Dan perbuatan riba itu daripada alamat mustahak diubahkan rupa yang asli dan dihilangkan nikmat dan diturunkan azab. Dengan kerana berleluasanya amalan riba, azab Allah Subhanahu wa taala mudah-mudah saja turun kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok hari ini pun nampak banyak sangat dah. Pelik-pelik punya azab dia hantar mai. Kan? Ribut, tak tentu kalau dia mai, hujan lebat dalam masa 4 jam sahaja cukup untuk menenggelamkan sebiji kereta. Lepas ni kereta pelik wilayah jangan duk beli. Kereta pelik wilayah takutlah nak beli. Pasal apa? Semua kena rendam dah itu ni. Dia angkat sejak-sejak ayam tu dia meja kau pergi buntak ni jahanam kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau apa juga alasan sesetengah pihak bagi. Kan dia kata ini masalah sistem perparitan, ini masalah town planning, ini bagilah 1001 alasan yang kamu nak bagi. Setidak-tidaknya benda yang berlaku itu ada kaitannya dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang kibar banyak-banyak, kita jauhi benda-benda yang boleh mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat, anak-anak pinak isteri kita, keluarga kita semua selamat, masyarakat kita selamat, negara semuanya selamat insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallah.